Saya pernah mendengar bahwa dalam bulan Rajab usahakan berpuasa di 10 hari pertama bulan Rajab. Kalau tidak bisa usahakan tanggal satunya. Apakah benar pernyataan? Benih kalau tanggal satu, tanggal 10 usahakan sebulan dah cukup. Kiri sunnah. Masalah anak kan sekarang. Jadi dalam fikir syafi'i ini kan. Paling utama na bulan kan itu kan kui apa sa afdalu syuhur li saumi ba'da ramadan al ashhurul hurum ashhurul hurum dzul qa'dah dzul hijjah muharram bas rajab se paling utama bulan muharram kemudian bulan rajab ini kata ada ka kafitan antara mazhab syafi'i mazhab hanafi mazhab malik manabi mazhab ambali kan itu makatibi bulan recep ni kamak maksud apa sa recep aful. Maka dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hambali, ikut cak sekali. Faidatan, ada dua faidah. Ihdahuma tazulul karaha. Makro apa senang bulan Recep kak ditoh bisa elang bil fitri bil rajab. Sepenting nang bulan Recep cak polaki sebulan. Muka tak sehari, dua hari, telu hari. Walau yoman, walaupun sehari. Au bisawmi syahrin akhirah, akhirah minasan. Otapa pun tak ada nikah, sebulan Recep apa sah, abu apa sah kiyah, bulan lain sebulan kiyah. Menurut mazhab Maliki, mazhab Hambali, makro, takok, kengkolan apa sah nah, nyintah pada ben, orang jahili lamba. Yang jahili kan cek korbat. Yang sampai pada sambilan khusus, bulan semacam, bulan Recep. Cuma, ada beberapa hadis, saya, benda ulama yang kau cakap hadis maudhu, tapi menurut ulama lain, kan itu benih maudhu. Terdapat cerita benih maudhu, tapi hadis dhaif. Dalam mendhaif dalam fadailul a'mal, kan oleh ya pendapat dari orang lain, oleh kakui edorongan. Selama tak syadidu dhaif. Lihat saya, umat mana-mana yang kau cakap maudhu, lah tak setak masalah. Tak usah kata, tercek benda ulama yang kau cakap maudhu. Tapi masalah, namun pas alarang, nah, ini kemasalahan. Dan aku kembali dari cakap ulama, saya mengucapkan hadis kali itu, hadis. Agak dalam Al-Hawi dan Al-Fatawi kali itu, jelas lagi sekali. Benda masalah, benda pertanyaan dari Imam As-Suyuti. Ini kepada kan hafid. Inna fil jamati nahran yuqalu lahu rajab ma'uhu abiyat minal laban wa ahla minal asal man soma yawman min rajab saqallahu min dalikan nahar. Nang eswar ketika benda yang kocak sungai Recep monam sapa apa apa sesekalnya namun Recep ia bekal nginum dari sungai Jeria. Terus nomor 2 man shoma min syahri haramil min syahri haram al khamis wal jum'a wa sabt kataba lahu kutiba lahu ibadatu 700 sana. Orang monang bulan haram itu Recep, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Apa sah Kamis, Jumat, dan Sabtu? Tak ditoh maka bekal etoles ibadah 700 tahun. Hadis boleh mansoma min rajab yauman apa sa orang apa sa bulan Recep sehari ka nak siami syahri pada bulan apa sa sebulan pemansa min usab ataya mulikot ali ababul jahim ini itu top ikawaris katui jauh di maksiat mansoma min tamar ayam qatilah ababul jannah tamaniyah mun belung are la benga suarte buka mansoma min asyrat ayam buddilat sayiatuhu hasanat korban itu saraj hal hadhihi al ahadith mawdu'ah. Napa hadis kaya itu maudu'ah? Wa mal falku baina dhaif wal gharib? Al-jawab, laisat hadil ahadith bi maudu'ah, bal hiya min kismit da'if. Jawabuna, al-imam as-suyuti. Bila wak jawab sampai, mi kau cakap da'if, mi benih maudu'ah. Tak lo pada pendapat selain. Amal hadithul awal, fa akhrajahu Abu Syekh Ibn Hayyan fi kitab Siyam wal Asbahani wa Ibn Syahid ilahuma fit targhib wal bayhaqi wa ghairihim وغيرهم قال الحافظ ابن حجر ليس في اسناده من ينظر في عليه سوى منصور ابن زيد الاسدي يعني سي tak kuat di dalam sanad Mansur bin Zaid al-Asadi ini kah wa qad ruya anhu jamatun lakin la ara fihi ta'dilan qad dzakarahu adz-Dzahabi fil mizan wa dha'afahu bi hadzal hadits ketika itu sebut akhir termasuk hadis dhaif la kulli hal